Thank you.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa Rabu pada malam hari ini. Sebelum memulai kebaktian kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu satu kali lagi. Kami ingin menyanyi untuk Engkau, kami ingin memanjatkan akan doa-doa kami, dan kami juga ingin Tuhan mendengar akan suara-Mu. Tuhan, tolong kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita merenungkan akan hidup kita, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur oleh karena begitu besar anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menaikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dan bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Lagi kita menyanyikan lagu ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi Bapa, bersyukur
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita menaikkan akan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita mendoakan akan penyaluran bantuan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur melalui sinode gereja kita, agar dapat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tepat sasaran dan menjadi berkat bagi masyarakat di sana. Mari kita mendoakan pemulihan masyarakat di NTT, agar sekiranya Tuhan menolong mereka dan menguatkan mereka. Mari kita bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendengar akan berita di Nusa Tenggara Timur ada bencana, angin ribut, badai yang begitu besar disertai dengan banjir bandang. Ya Tuhan, kami melihat akan penderitaan umat-Mu di sana. Dan kami, Tuhan, Engkau gerakan untuk berbelas kasihan kepada mereka. Kami berdoa untuk agar program gereja kita, program gereja kami Tuhan, gereja sinode, gereja Kristus Yesus, yang menyalurkan bantuan ke sana, agar sekiranya Engkau menolong segala proses yang harus dilalui, dan agar sekiranya bantuan ini boleh tepat sasaran. Engkau juga menolong para warga di sana, umat-umat-Mu yang di sana. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, agar di dalam ujian yang berat ini, mereka tidak kehilangan iman mereka kepada-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh melaluinya dengan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita mendoakan untuk pemberitaan Injil kepada suku-suku yang terabaikan, yang dilakukan oleh utusan lintas budaya melalui berbagai lembaga misi, agar sekiranya Tuhan memberkati dan Injil, berita baik itu, dapat diberitakan dan mereka, para orang-orang yang terabaikan ini, boleh juga mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga teringat akan suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang bahkan namanya mungkin baru kami dengar. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga mengasihi masing-masing mereka, sebagaimana Engkau juga mengasihi kami. Kami berdoa agar sekiranya Injil boleh juga sampai kepada mereka. Tuhan tolong para utusan misionaris yang pergi ke sana, agar sekiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberikan mereka hikmat di dalam mereka memberitakan kabar baik, dan agar sekiranya mereka juga dapat mengenal Engkau. Dan juga tolong kami Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, agar juga Tuhan gerakan untuk melakukan sesuatu, agar sekiranya kasih yang telah kami terima juga boleh diterima oleh mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk panti asuhan Kasih Bapa. Doakan untuk 8 anak yang Tuhan percayakan bertumbuh di panti ini, agar secara rohani mereka bertumbuh dengan baik, juga fisik dan mental, kehidupan sosial mereka secara holistik. Doakan agar para pengasuh yang melayani diberikan hati yang penuh kasih dan kesabaran. Doakan para pengurus dan juga donatur. Mari kita berdoa untuk panti ini. Tuhan, kami berdoa untuk panti asuhan Kasih Bapa dengan 8 anak yang Tuhan juga sudah percayakan. Oh Tuhan, kami percaya setiap jiwa yang Kau percayakan berharga di mata-Mu. Oleh karena itu, berikanlah hikmat kepada para pengurus panti untuk bisa mengelola panti dengan baik, agar sekiranya anak-anak yang dipercayakan boleh juga bertumbuh secara fisik, secara mental, dan dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Agar sekiranya anak-anak yang dipercayakan ini juga boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh tidak mampu di dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Hanya bersandar kepada Tuhan, kita boleh menjalani hidup ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat.
ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Bapak Ibu Saudara, mari kita sekarang mendoakan akan jemaat yang sakit. Bapak Oscar yang sedang dirawat di ICU karena stroke, Bapak Ivan, suami dari Ibu Vero yang menderita sakit ginjal, dan juga jemaat lain yang Bapak Ibu ingat, mari kita menyebutkan nama mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Oscar dan juga Bapak Ivan yang Engkau izinkan menderita akan sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat atas hidup mereka sebagaimana Engkau juga berdaulat atas hidup kami. Kami mendoakan agar sekiranya mereka segera boleh dapat disembuhkan ya Tuhan. Dan agar sekiranya melalui konteks sakit penyakit yang Engkau berikan, jemaat yang menderita sakit penyakit ini boleh juga makin mengenal Engkau ya Tuhan, makin dekat dengan Engkau. Dan juga kami berdoa untuk masing-masing jemaat yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sekiranya Engkau juga boleh melawat mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, dan membuat mereka juga makin mengenal Engkau, makin dekat dengan Engkau. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk almarhum keluarga daripada almarhum Bapak Lukas, agar sekiranya diberikan penghiburan dan juga kekuatan menjalani kehidupan yang selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga daripada almarhum Bapak Lukas yang belum lama ini ditinggal oleh keluarga yang tercinta. Tuhan, kedukaan mungkin boleh dialami oleh masing-masing dari kami, terutama keluarga dari Bapak Lukas. Tapi kami juga percaya Engkau menghadirkan penghiburan, kekuatan. Oleh karena Roh Kudus adalah Roh penghibur yang membuat kami itu kuat menjalani kehidupan. Tuhan, tolong keluarga Bapak Lukas di tengah kedukaannya, agar mereka boleh ya Tuhan melihat karya-Mu di dalam setiap konteks hidup yang Engkau izinkan mereka alami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan waktu bagi masing-masing dari kita mengambil doa pribadi, menyerukan kepada Tuhan keluhan-keluhan yang barangkali tidak sanggup kita ucapkan, dan memohon pertolongan Roh Kudus untuk juga berdoa bagi masing-masing dari kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang tabah untuk menerima segala sesuatu yang memang sudah menjadi kehendak-Mu. Tetapi berikanlah kami juga hati yang teguh, hati yang tekun untuk terus mengupayakan, terus mendoakan apa yang masih harus kami upayakan dan kami doakan. Tapi juga berikanlah kami hati yang bijaksana untuk dapat membedakan keduanya. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mendengar akan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang, jalanku tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bang. Mari saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan malam ini di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti, memahami akan firman-Mu dan bahkan diberi kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dari awal hingga akhir pemberitaan firman ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita membaca dari Yesaya pasal 55, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dengan tema, kembali kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, pada tahun 80-an, saya ingat untuk KKR dan seminar Pendeta Stephen Tong, ya, yang begitu menggebu-gebu diselenggarakan di mana-mana. Saya sebagai mahasiswa yang waktu itu sudah sekitar tingkat 4, saya juga senantiasa mengikuti acara-acara yang dia selenggarakan. Kemanapun kegiatan itu diadakan, saya akan ikut. Bahkan tempat yang jauh sekalipun, asalkan masih ada di kota Jakarta. Saudara-saudara, saya ingat ketika di dalam acara KKR dan seminar itu, maka ada calling yang dilakukan oleh Pendeta Stephen Tong. Calling yang pertama biasanya dia undang setelah firman Tuhan selesai, dia berkata, siapakah yang ingin percaya dan menerima Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan mau bertobat dalam hidupnya? Silakan acungkan tangan saudara. Lalu mereka setelah mengacungkan tangan disuruh maju ke depan. Dan saya menyaksikan berbondong-bondong orang datang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan sesudah itu dia
melakukan panggilan yang selanjutnya. Panggilan yang kedua dia katakan, barang siapa yang terpanggil mau menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, silakan acungkan tangan saudara. Dan jikalau saudara mau dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, sekolah di seminari atau di STT, silakan acungkan tangan saudara. Saudara, pada waktu itu saya sebagai orang percaya, saya kemudian tergerak hatinya untuk menjadi seorang rohaniwan. Saya ikut maju ke depan. Dan saudara, bayangkan orang-orang yang berkumpul bukan hanya orang yang baru bertobat, tetapi juga orang-orang yang akan menjadi hamba Tuhan. Saudara, itu adalah pengalaman yang indah. Padahal sebelumnya saya berpikir saya akan menjadi seorang arsitek yang akan bekerja juga untuk melayani Tuhan. Saudara, saya punya rancangan-rancangan yang indah untuk masa depan saya. Tetapi rancangan Tuhan jauh lebih indah, yaitu bukan hanya untuk yang di dunia ini, tetapi juga untuk hidup yang kekal, bagi keselamatan jiwa banyak orang. Saudara, Yesaya, yang artinya Allah menyelamatkan, Yesaya menubuatkan akan hal ini. Yesaya atau kitab Yesaya ini seringkali dikenal sebagai kitab Injil dalam Perjanjian Lama. Oleh karena banyaknya nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, di dalam bagian ini, maka dua hal tadi, ayat 6 dan ayat yang ketujuh, saya membaginya menjadi dua bagian calling. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6, itu adalah berbicara tentang orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan. Siapakah? Yaitu tentang Daud dan bangsa Israel, umat Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan begini, di dalam ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, covenant atau perjanjian Tuhan dengan umatnya dilakukan dengan Daud. Saudara, karena Daud disebut adalah sebagai yang akan menurunkan atau keturunan Mesias. Dan Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Saudara, perjanjian inilah yang diutarakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, bahkan di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Saudara, Daud sudah ditetapkan sebagai saksi. Bukan hanya Daud, tetapi juga umat Tuhan, bangsa Israel. Saudara-saudara, dan untuk kepada siapa? Yaitu kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal. Bukan hanya tidak mengenal bangsa Israel, tetapi juga tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Saudara, Daud menjadi saksi Tuhan. Umat Israel menjadi saksi Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini, ketika dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, itu bukan ditujukan untuk orang yang belum percaya, tetapi ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Berdoa untuk apa, saudara? Mencari Tuhan untuk apa? Untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Daud dan umat percaya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi buat bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam kita menjadi saksi Tuhan, bukan hanya berdoa, tetapi juga kita harus memberitakan firman Tuhan. Sungguh indah bagian firman Tuhan ini, dikatakan, demikianlah firmanku, ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, kita umat Tuhan bukan hanya berdoa, tetapi kita pergi dan menjadi saksi Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan dilukiskan dengan indah, itu seperti air hujan, seperti salju yang turun dari langit. Di dalam ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara, air hujan, salju, kemudian menjadi air yang mengaliri akan tanaman, di mana benih itu ditabur, disirami air, menjadi subur, bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Menghasilkan gandum, biji gandum menghasilkan gandum, dan bukan hanya menghasilkan gandum, tetapi diolah menjadi roti yang siap untuk dimakan. Saudara, ini adalah satu hal yang nyata di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh bersandar kepada Tuhan. Orang yang mau mencari Tuhan. Orang yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Berdoa untuk memberitakan Injil. Saudara, Rasul Paulus sendiri berdoa. Di dalam Efesus pasal 6, dikatakan ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk saudara. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Paulus ingin supaya orang Kristen mendoakan dia. Bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk orang yang akan diberitakan Injil. Dikatakan begini, ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, ada dua komponen yang sangat penting, yaitu ada orang yang berdoa, ada anak-anak Tuhan yang berdoa, tetapi juga ada anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil. Kalau dua hal ini digabungkan, itu menjadi satu kekuatan besar untuk keselamatan bagi banyak jiwa. Seorang misionari yang mengajarkan kami memberitakan Injil, dan mengatakan hal yang sangat sederhana, dua hal saja yang perlu diingat di dalam memberitakan Injil. Yang pertama berdoa, yang kedua berani membuka mulut untuk memberitakan Injil. Dua hal ini membawa satu kemenangan besar untuk kemenangan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang bernama William Carey. Dia lahir di Inggris pada tahun 1761, tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus, tapi tahunnya 1761. William Carey kemudian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu dia diutus ke India. Saudara, ketika dia pergi memberitakan Injil di sana, selama 7 tahun, tidak ada satupun yang percaya pada waktu itu. Tetapi saudara, melewati tahun itu, ternyata ada 1 orang yang percaya. Sekalipun pada masa-masa sebelumnya begitu sulit memberitakan Injil, William Carey tidak putus asa oleh karena apa? Janji Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu saat dia akan menikmati roti itu. Bukan hanya benih bertumbuh menjadi gandum, tetapi menjadi roti, sudah diolah
setelah dibina. Saudara-saudara, orang yang pertama kali bertobat, kemudian dibaptis. Tetapi di India, orang yang menyaksikan baptisan itu menjadi marah dan orang ini dikejar-kejar, akhirnya dibunuh, saudara. Orang yang pertama percaya, tetapi kemudian mati syahid. Tetapi William Carey tidak putus asa. Dia tetap memberitakan Injil. Dia tetap memberitakan Injil. Sekalipun tidak mudah. Untuk bertahan hidup aja begitu susah. Dia membawa keluarganya pergi ke sana. Anaknya laki yang kecil meninggal karena penyakit. Bukan hanya anaknya yang meninggal, istrinya tidak bisa terima dengan kondisi itu. Istrinya menjadi stres dan meninggal juga. Tapi itu masa-masa sebelumnya jauh lebih susah juga. Yaitu ketika mereka mau makan pun mengalami kesulitan. Mereka tinggal di rumah yang begitu sederhana. Bekas rumah yang sudah lama tidak terpakai. Dia bersihkan, lalu dia tinggal di situ. Sampai orang India pun berkata, sebetulnya tempat ini tidak layak untuk kau tinggal. Engkau seorang asing, tidak layak untuk tinggal di sini. Orang India pun tidak layak, apalagi engkau. Saudara, pada waktu itu William Carey kesulitan makanan. Sebetulnya bukan dia tidak punya uang. Uang yang dia titipkan ke temannya, sesama rekan pelayanan, yang membawa William Carey ke India, ternyata menggunakan uangnya untuk berbisnis. Dia pikir kalau dia bisnis, nanti uangnya akan tambah banyak dan bisa mendukung pelayanan William Carey. Pada waktu itu dia membelikan uangnya untuk gunting, saudara, alat gunting. Gunting itu dipakai pada waktu itu dengan satu manfaat yang luar biasa. Sehingga banyak orang India selalu beli gunting, saudara. Bahkan sampai hari ini gunting masih terpakai. Tapi waktu itu semua dananya dibelikan gunting. Dan ternyata pada waktu bisnis ternyata rugi, tidak untung, saudara. Karena orang India pada waktu itu di tempat dia tinggal itu semuanya keadaannya miskin. Untuk membeli peralatan tidak mudah. Saudara-saudara, akhirnya William Carey begitu kesulitan dana. Dan pada hari itu ketika dia berdoa, dia minta Tuhan tolong supaya disediakan makanan. Di meja makan tidak ada makanan. Saudara, kemudian adik iparnya, adik sang istri yang perempuan yang ikut serta di dalam pelayanan misi itu, dia datang, dia membawa sekeranjang buah. Karena buah itu ternyata panen dari orang India yang mengasihi William Carey. Wanita ini, adik ipar dari William Carey ini sebetulnya tidak mau menerima pemberian dari orang India ini. Tetapi dipaksa untuk menerima. Kemudian dia pulang, dia membawa buah itu. Dan akhirnya dia bisa makan bersama dengan keluarganya. Saudara, itu adalah masa-masa sulit. Dan juga sampai kepada meninggalnya anak dan istrinya. Dia tidak putus asa. Dia tetap memberitakan Injil. Berpikir rancangan apa yang Tuhan inginkan untuk India. Lalu dia mulai menerjemahkan Alkitab juga. Lalu dia membuka percetakan Alkitab di sana. Dan puji Tuhan, bukan hanya sedikit yang dimenangkan, tetapi banyak orang India dimenangkan. Dan bahkan dia bisa mendirikan kampus William Carey. Kampus inilah yang mendidik orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, William Carey mentaati akan panggilan Tuhan untuk rancangan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara, tetapi di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7 ini, bukan hanya ditujukan untuk orang yang sudah percaya di dalam ayat yang ke-6, tetapi ayat yang ke-7 ini ditujukan bagi orang-orang yang belum percaya, yaitu bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang tidak takut akan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang jahat di dalam hidupnya. Bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi melakukan kejahatan, melakukan dosa
di dalam hidupnya. Saudara, orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan juga punya rancangan, tapi rancangannya adalah rancangan yang jahat, supaya mereka meninggalkan rancangan itu. Saudara-saudara, rancangan Tuhan buat orang percaya, tetapi rancangan Tuhan juga buat orang yang belum percaya. Supaya orang jahat ini meninggalkan rancangan yang jahatnya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa. Mereka sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi Tuhan panggil kembali untuk kembali ke jalan Tuhan. Untuk percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara, ketika anugerah Tuhan disediakan, maka janganlah kita menolaknya. Saudara, seperti yang di pendahuluan saya mengatakan tentang calling bagi orang yang belum percaya, yang mau diselamatkan, silakan datang. Saudara, panggilan itulah yang dilakukan kepada Yesaya untuk umat Tuhan, untuk bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, melalui umat Tuhan yang akan menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara, inilah anugerah Tuhan yang begitu besar. Jangan kita menolak anugerah Tuhan. Saudara-saudara, anugerah Tuhan ini dilukiskan seperti orang yang membeli, meskipun tidak punya uang, dia bisa membeli. Dan ini dilukiskan sebagai orang yang haus, yang membutuhkan air. Saudara-saudara, orang bisa tahan lapar, tetapi kalau orang yang haus, dia tidak akan tahan dalam hidupnya. Di padang gurun, di padang pasir, mungkin hanya sekian jam, kalau dia kehausan, dia dehidrasi, dia pasti akan meninggal dunia. Saudara, itulah yang dilukiskan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia kehausan, bukan hanya haus secara jasmani, dia haus secara rohani, yang sesungguhnya dia akan mengalami kematian kekal. Orang-orang seperti demikianlah yang mendapatkan anugerah. Dikatakan sekalipun tidak punya uang, bisa membeli. Bahkan dilukiskan orang itu menikmati tanah perjanjian seperti Kanaan yang penuh dengan air anggur, buah anggur dan juga air susu. Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama itu dilukiskan juga anggur dan susu tanpa bayaran di tanah perjanjian. Saudara, ini melukiskan tentang anugerah Tuhan yang melimpah untuk orang percaya, bahkan menerima kehidupan kekal, masuk surga. Itulah lukisan yang begitu indah. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah memberi judul bagian ini dengan judul anggur dan susu. Air anggur, wine and milk. Tapi saudara, ada juga yang memberikan tema khotbah untuk Yesaya 55 ini, haus disegarkan. Saudara-saudara, mari orang yang haus datang, orang yang tidak punya uang, yang tidak bisa membeli anugerah keselamatan itu. Jangankan tidak punya uang, yang punya uang pun tidak bisa membeli anugerah keselamatan. Karena itu diberikan cuma-cuma. Saudara, hal yang seperti inilah yang sesungguhnya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang belum mengenal Tuhan. Sama seperti saudara dan saya, ketika belum percaya, belum menerima Tuhan, saudara ditawarkan anugerah ini. Saya pun mengacungkan tangan. Saya berkata, Tuhan, ampuni dosa saya. Saya menyesal. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi saya. Itulah panggilan pertama ketika saya percaya kepada Tuhan. Tetapi saya bukan hanya berhenti di situ. Tuhan memanggil saya untuk panggilan yang lebih indah, untuk ikut serta di dalam barisan orang-orang percaya, untuk boleh menjadi saksi Tuhan, untuk membawa orang yang belum percaya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan kesaksian Bapak Gereja. Yang pertama, Agustinus. Saint Agustinus ini, kalau William Carey berusia 73 tahun, Agustinus berusia 75 tahun.
pada waktu umur 31 tahun, panggilan Tuhan kepada dia untuk bertobat. Dia bertobat. Sebelumnya hidupnya begitu berandal, tetapi ada orang yang berdoa untuk dia, yaitu mamanya yang bernama Monica. Tidak putus asa dengan anaknya. Sekalipun dari kecil Agustinus ini sudah dibawa untuk percaya kepada Tuhan di dalam kekristenan, tetapi dia belum bertobat. Dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bahkan meninggalkan Tuhan ketika usia remaja pemuda. Bahkan di dalam usia muda, dia sudah punya anak. Saudara-saudara, Agustinus berdosa kepada Tuhan dengan luar biasa. Meskipun dia warga negara Romawi, mereka itu tinggal di Aljazair atau Algeria, ya, Afrika, di mana dia lahir di situ dan menjadi bapak gereja di situ. Saudara-saudara, Agustinus mengalami satu perubahan di dalam hidupnya. Ketika dia mendengar suara yang mengatakan, ambil, baca, teleloge, ambil, baca. Dia kemudian mengambil Alkitab dan membaca. Dan di situ dia bertobat kepada Tuhan. Dan bukan hanya bertobat, dia kemudian rela dipakai menjadi hamba Tuhan, seorang rohaniwan. Dan bahkan tulisan-tulisan karyanya sungguh luar biasa. Dia menjadi seorang teolog yang sangat terkenal, bahkan sampai pada masa kini. Jasanya tidak dilupakan orang. Oleh karena dia kembali ke jalan Tuhan, oleh karena dia kembali memenuhi panggilan Tuhan, bukan hanya dia bertobat, tetapi panggilan menjadi seorang yang mau dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Saudara, doa ibunya tidak sia-sia. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah, berdoalah kepada Tuhan untuk orang-orang yang mungkin saudara gumuli. Bukan hanya supaya mereka percaya kepada Tuhan. Berdoalah juga untuk mereka yang satu saat dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Maukah saudara? Dan jikalau saudara belum pernah percaya kepada Tuhan, tinggalkanlah dosamu, tanggalkanlah dosamu, ikutlah jalan Tuhan, bertobatlah. Mari kita mendengarkan panggilan Yesaya ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan sampai ayat yang ketujuh ini. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara-saudara, di waktu yang teduh ini, mari saudara meresponi akan panggilan Tuhan. Berdoalah secara pribadi untuk hidupmu. Supaya anugerah Tuhan nyata dalam hidupmu. Barang siapa berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Saya yang sekian lama tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin sudah usia dewasa seperti Agustinus. Akhirnya dalam usia 32 tahun dia mau dibaptis. Mari datang kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin sudah lama dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, bahkan untuk dibina di dalam sekolah teologi, tetapi selalu tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut rancangan-Mu. Jangan biarkan rancangan-Ku yang terjadi. Karena rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dan lebih indah.
yang tidak terpahami oleh pikiranku. Dan bagi saudara yang masih punya rancangan jahat, tanggalkanlah itu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti jalan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu. Karena firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengaliri, akan bertumbuh, akan berbuah, dan bahkan diolah sehingga matang untuk siap dipakai. Menjadi saksi yang mengenyangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian kebaktian doa, Tuhan memberkati.